Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan soalan peperiksaan akhir sesi Jun 2016, soalan 3B. Figure shows water flows from tank A to tank B through two parallel pipes. Raja menunjukkan air mengalir dari tangki A ke tangki B melalui dua batang pipe yang selari, yaitu pipe 1 dan pipe 2. The length and diameter of the pipes are given in table 1. Panjang dan diameter pipe diberi di dalam jadwal 1, yaitu pipe 1 diameternya 50 mm dan panjangnya 120 meter. Manakala pipe 2 diameternya 100 mm dan panjangnya 120 meter. Calculate the flow rate in each pipe. Kira kadar alir dalam setiap pipe, yaitu Q1 kadar alir dalam pipe 1 dan Q2 kadar alir dalam pipe 2. Given friction factor 0.008. Diberi pekali geseran adalah 0.008. Consider all head losses. Ambil kira semua jenis kehilangan. Jadi soalan ini menghendaki kita untuk mengambil kira semua jenis kehilangan sepanjang air itu bergerak daripada tangki A ke tangki B, dan kita diminta untuk mengira berapakah kadar alir Q1 dalam pipe 1 dan Q2 dalam pipe 2. Mula-mula sekali kita kira dahulu luas pipe 1. A1 sama dengan pi darab dengan diameternya 50 mm sama dengan 0.05 meter. Kuasa 2 kan bahagi 4 sama dengan 0.00196 meter square. Seterusnya adalah kehilangan semasa air daripada tangki A masuk ke dalam pipe 1, yaitu kehilangan di bahagian entrance. Rumusnya sama dengan 0.5 V1 kuasa 2 bahagi 2G sama dengan 0.5 V1 kuasa 2 kan bahagi 2 kali G gravity 9.81 sama dengan 0.5 dibahagi 2 kali 9.81 sama dengan 0.0255 V1 kuasa 2. Seterusnya ialah kehilangan turus disebabkan air yang bergerak di dalam pipe 1 disebabkan oleh geseran, yaitu HF1 sama dengan 4FLV1 kuasa 2 bahagi 2GD1 sama dengan 4 kali dengan F-nya 0.008, yaitu faktor geseran, kali dengan L, panjang pipe 1 120 meter kali V1 kuasa 2 bahagi 2 kali gravity 9.81 kali diameter pipe 1 50 mm sama dengan 0.05 meter. Maka 4 darab dengan 0.008 darab dengan 120 dibahagi dalam kurungan 2 darab 9.81 darab 0.05. Kita dapati nilainya 3.91 V1 kuasa 2. Seterusnya ialah kehilangan turus disebabkan air daripada pipe 1
masuk ke dalam tangki V, yaitu kehilangan jenis exit. HL1 sama dengan V1 kuasa 2 bagi 2G sama dengan V1 kuasa 2 bagi 2 darab G gravity 981. Maka di depan sini ada nomor 1, yaitu 1 bagi dalam kurungan 2 kali 981, kita dapati nilainya 0,051 V1 kuasa 2. Maka ZE tolak ZB maksudnya ketinggian permukaan E dengan ketinggian permukaan B sama dengan all losses, yaitu semua jenis kehilangan sepanjang air ini mengalir dari pipe E, dari tangki E ke tangki B. ZE tolak ZB sama juga dengan H. All losses adalah semua jenis kehilangan ini, yaitu kehilangan jenis entrance, kehilangan jenis friction, geseran, dan kehilangan jenis exit. Maka H sama dengan nilainya 10. Kehilangan entrance 0,0255 V1 kuasa 2. Kehilangan disebabkan oleh geseran 3,91 V1 kuasa 2. Dan kehilangan disebabkan oleh exit 0,051 V1 kuasa 2. Kita tambah semua nilai ini, kita dapati nilainya 3,9865 V1 kuasa 2. Maka V1 sama dengan 3,9865 berpindah ke sebelah menjadi bahagi, yaitu 10 bagi 3,9865. Dan kuasa 2 berpindah ke sebelah menjadi punca kuasa 2. Maka V1 sama dengan punca kuasa 2 dalam kurungan 10 dibahagi 3,9865 sama dengan 1,58 meter per saat. Maka hal laju aliran di dalam pipe 1 sama dengan 1,58 meter per saat. Maka bolehlah kita mengira kadar alir, yaitu Q1 di dalam pipe 1. Q1 sama dengan luas pipe 1 darab dengan hal laju pipe 1 sama dengan 0,00196 darab 1,58 sama dengan 0,0031 meter padu per saat. Maka inilah nilai kadar alir ataupun flow rate di dalam pipe 1, yaitu 0,0031 meter padu per saat. Seterusnya, kita hendak mencari nilai kadar alir di dalam pipe 2, yaitu Q2. Maka kita kira dulu luas pipe 2, A2. A2 sama dengan pi darab diameternya 100 mm sama dengan 0,1 meter. Kuasa 2 kan bahagi 4 sama dengan 0,00785 meter persegi. Seterusnya adalah kehilangan jenis entrance, yaitu apabila air daripada tangki E masuk ke dalam pipe 2. 0,5 V2 kuasa 2 bahagi 2G sama dengan 0,5 dalam bahagi dalam kurungan 2 darab 981 sama dengan 0,0255 V2 kuasa 2. Seterusnya ialah kehilangan disebabkan oleh geseran air di dalam pipe 2, yaitu HF2 sama dengan 4FL V2 kuasa 2 bahagi 2GD2. 4 darab F 0,008
Darab dengan panjang pipe 2, yaitu 120 meter, dibahagi dengan 2 darab gravity 981, darab dengan diameter pipe 2 100 mm sama dengan 0.1 meter, maka semua nilai ini kita selesaikan, kita dapat 1.96 V2 kuasa 2. Seterusnya adalah kehilangan tenaga disebabkan air daripada pipe 2 masuk ke dalam tangki, yaitu kehilangan tenaga jenis exit. V2 kuasa 2 bagi 2G sama dengan, maka di depan sini ada 1 dibahagi dalam kurungan 2 darab 981 sama dengan 0.051 V2 kuasa 2. Maka ZA tolak ZB sama dengan all losses. ZA adalah tinggi permukaan A tolak dengan tinggi permukaan B, yaitu 10 meter, sama dengan all losses, yaitu semua jenis kehilangan di dalam pipe. Maka H sama dengan 10. Kehilangan jenis entrance nilainya 0.0255 V2 kuasa 2. Kehilangan disebabkan geseran 1.96 V2 kuasa 2. Dan kehilangan disebabkan oleh exit 0.051 V2 kuasa 2. Kita tambah semua nilai ini, kita dapat 2.0365 V2 kuasa 2. Maka kita mengira nilai V2. 2.0365 berpindah ke sebelah menjadi bahagi 10. Dan kuasa 2 berpindah ke sebelah menjadi punca kuasa. Maka V2 sama dengan punca kuasa 2 dalam kurungan 10 dibahagi 2.0365 sama dengan 2.22 meter per saat. Maka inilah hal laju aliran di dalam pipe 2, yaitu 2.22 meter per saat. Seterusnya ialah kadar alir fluoride di dalam pipe 2, yaitu Q2. Q2 sama dengan E2 darab V2 sama dengan 0.00785 darab 2.22 sama dengan 0.0174 meter padu per saat. Maka kadar alir dalam pipe 2 Q2 adalah 0.0174 meter padu per saat. Sekian, terima kasih.